وقال رضي الله تعالى عنه عنكم berkata الإمام الحداد di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radiyallahu ta'ala anhu wa anna wa ankum wa an jami'il muslimina ila an qala was-sabru ala arba'ati aqsamin, dan bermula sabar itu terbagi atas empat bahagian. Awaluha, yang pertama adalah as-sabru ala ta'ati, yaitu bersabar di dalam melaksanakan segala ketaatan. Wa yahsulu batinan, dan sifat sabar ini akan didapat batinan dengan melakukan secara batin, bil ikhlasi dengan ikhlas, wa huduril qalbi fiha, dan hadirnya hati di dalam melaksanakan ketaatan, wa zahiran, dan sifat sabar ini bisa didapatkan secara zahir, biluzumiha waddawami alaiha, dengan melazimkan ketaatan tersebut, waddawami alaiha, dan mendawamkan atas ketaatan itu, wadukhuli fiha binasyatin, dan memasuki di dalam melaksanakan ketaatan itu binasyatin, penuh dengan semangat, wal ityani biha, dan melakukan dengan ketaatan itu, alal wajhil masyru', sesuai cara yang telah disyariatkan. Nah, jadi Al-Imam Al-Haddad yang pertama ini beliau berbicara tentang bagaimana sabar dalam melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sifat itu kepada kita. Karena di dalam melaksanakan berbagai macam syariat yang telah diwajibkan kepada kita, itu perlu dengan kesabaran. Melaksanakan segala sunnah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun perlu dengan kesabaran. Walhasil, berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu perlu dengan kesabaran. Maka Al-Imam Al-Haddad menyebutkan, untuk mendapatkan sifat sabar dalam ketaatan itu bisa dilakukan secara batin. Dengan cara seperti apa? Ikhlas ketika beramal, kadada tujuan selain daripada Allah, kadada tujuan dunia, kadada tujuan kepentingan pribadi, semata-mata ibadah yang dilakukan itu adalah karena Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan, tulus. Kadada untingan apapun, kadada tujuan apapun, kadada hal yang inya semangat melakukan ibadah kecuali Allah. Kadada kepentingan pribadi, kadada ini. Walaupun ikhlas punya martabat. Ada orang yang beramal karena surga, dikatakan ikhlas juga, cuma martabatnya rendah. Ada orang yang beramal karena sebuah fadilat, keistimewaan,
dikatakan ikhlas juga. Tapi yang paling tinggi dari itu seberataan, ketika seseorang beramal tidak ada tujuan kecuali adalah Allah. Tidak ada yang inya cari melainkan ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tidak ada yang kita tuju dalam penghambaan kita melainkan adalah Allah. Dan tidak ada puncak harapan kita yang kita kejar dalam beribadah kecuali adalah ridha Allah. Mudahan kita diridhoinya seberataan. Itu yang pertama. Dengan keikhlasan dalam melakukan ketaatan, insya Allah akan timbul sabar di dalam hati. Begitu juga wa huduril qalbi fiha, hadir hati ketika melakukan ketaatan. Iya, je bewirit perlu sabar. Kada kawapang bewirit kada sabar. Amun bewirit kada sabar, iya bawaannya handak baha hancap saja. Mun sudah baha hancap, lalu apa nang dibaca, apa nang inya baca kada jelas didengar. Sedangkan wirid tidak bermanfaat kecuali dilakukan secara istiqomah. Wiritan apa aja? Ada dapat dari tuan guru fulan, ada dapat dari habib fulan, ada dapat dari wali fulan. Wirid akan bermanfaat jika kita amalkan secara istiqomah. Kayak orang minum obat, munnya kada istiqomah minum obatnya kada bermanfaat. Wayah-wayah minum obat, wayah-wayah kada, wayah-wayah minum obat, wayah-wayah kada, lambat. Tapi mun nanar aja minum terus, insya Allah ada hasilnya. Begitu juga wirid nang diunjuki paguruan kada bermanfaat kecuali ketika kita membacanya dengan keistigamahan. Terusan. Dan tidak membekas sebuah wirid, tidak memberikan pengaruh di dalam diri seseorang yang membaca wirid kecuali dengan kehadiran hati. Ini penting. Allahu Akbar. Lain muntung aja nang baucap Allahu Akbar, hati pun juga menghadirkan makna bacaan yang kita keluarkan dari lisan kita. Baca Al-Quran mintu juga sumbahyang Bismillahirrahmanirrahim. Muntung Bismillahirrahmanirrahim, hati menghadirkan segala makna yang dibaca. Ikhlas dan hadirnya hati salah satu cara dari segi batin untuk mendatangkan sifat sabar dalam melaksanakan ketaatan. Adapun dari segi zahir, ujar Imam Haddad, biluzumiha waddawami alaiha. Itu urusan hati. Tugas hati untuk mendatangkan kesabaran yang pertama dengan ikhlas dan yang kedua adalah hadirnya hati. Adapun tugas zahir anggota tubuh di dalam mendatangkan sifat sabar dalam melakukan ketaatan, ujar Imam Haddad, biluzumiha, dengan melazimkannya, waddawami alaiha, terus menerus. Kada beberapa kata. Waddukhuli fiha binasyatin, mengerjakannya dengan semangat. Jangan loyo. Semangat. Makanya mendengar adzan bahagia, jangan mendengar adzan sedih. Jangan mendengar adzan kada nyaman hati. Bahada kalau kita dilajari doanya mendengar adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, marhaban bil qailina adla, marhaban wa bis salati ahlan wa sahla. Itu kalau pahalanya gonol. Menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan nasyat, dengan semangat. Jangan loyo.
Kenapa jadi kita sampai loyo melakukan sebuah ketaatan? Tidak lain, yang menjerat kita adalah dosa yang masih belum kita bertaubat darinya. Sampai para ulama mengatakan, ujar Sidin, ketika aku berat untuk melaksanakan qiyamul lail, maka aku mengetahui karena dosa yang menjerat di dalam diriku. Mudah-mudahan dosa kita diampuni ya Allah. Semangat. Wal ityani biha, dan melakukannya ala wajhil masyru', sesuai dengan tuntunannya. Ikuti aturan pakai. Namun kada mengikuti aturan pakai, lalu kada ada hasilnya. Tapi ketika kita mengikuti aturan bagaimana cara mengerjakannya, maka itu salah satu ikhtiar kita untuk mendatangkan sifat sabar di dalam hati. Wa yab'atsu 'ala hadha as-sabri dhikru ma wa'ada Allah 'ala fi'li at-ta'at min as-sawabi 'ajilan wa ajilan. Dan yang mendorong atas sifat sabar ini adalah dengan menyebut, dengan mengingat. Apa yang diingat? Ma wa'adallahu ala fi'li ta'at, pahala yang telah Allah janjikan atas orang yang melakukan ketaatan, minas sawabi, dari ganjaran dan pahala, ajilan wa ajilan, baik pahala yang disegerakan di dunia ataupun yang akan Allah berikan di negeri akhirat. Nah, ini cara untuk supaya terpancing atau memberikan motivasi terhadap diri kita agar bersifat sabar, mengingat atau menyebut janji yang telah Allah berikan atas orang yang melakukan ketaatan dengan mendapatkan pahala baik di dunia, lebih-lebih di negeri akhirat. Nah, di mana mendengarnya? Ya, di majelis ilmu. Di mana tahunya? Ia berdengar. Kenapa hendak semangat dalam melakukan ketaatan sedangkan satu hari berlalu kadada kita mendengar ilmu? Nabi di dalam sabdanya mengatakan, setiap hari yang bertambah umurku, ujar Nabi, akan tetapi tidak bertambah ilmuku yang mendekatkan aku kepada Allah, maka hari itu adalah hari yang tidak dianggap berkah terbitnya matahari di hari tersebut. Saban hari kita lalui, kadada bertambah ilmu, kadada bertambah pendekatan kita kepada Allah melalui ibadah, maka itu fala burikali fi dzalikal yaum, maka hari itu adalah hari yang kada berkah. Hari sial. Hari sial itu bukan hari nang kita kada dapat target yang sudah kita targetkan lah. Hari sial bukan hari yang kita tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Hari sial adalah hari di mana orang lain mendekat kepada Allah, tapi kita malah menjauh dari Allah. Hari sial adalah hari di mana orang lain mampu mengerjakan segala sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi kita yang tidak mampu melaksanakannya. Hari sial orang lain bisa sholat duha, tapi kita yang tidak sholat duha. Hari sial orang lain dapat bagian dari bacaan Al-Quran beberapa lembar, beberapa halaman, kita yang berat di dalam membaca Al-Quran. Hari sial adalah hari yang mana orang di sana bertambah ilmu agama, bertambah kedekatannya kepada Allah, tapi kita yang tidak bertambah ilmu agama. Apalagi sampai tiga hari. Sampai tiga hari tiga malam kada pernah mendengar ilmu pengetahuan agama, ini dikhawatirkan hatinya beku dan mati. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah seberataan. Makanya pentingnya taufik dan hidayah. Ya Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wa taufik wal hidayah wal istigamah wa husnal khatimah. Ijar almarhum guru bangil napa asal ada 6 dalam hidup ya. 6 tadi itu kan? 6 itu iya am sudah. Taufik wal hidayah itu nang pentingnya. Keinginan untuk melakukan ketaatan.
kada hanya sekedar melihat orang aja menggawi ketaatan sorong kada ada kepingin. Kada ada kepingin padahal parakai. Lahan orang-orang nang jauh datangan nang parak melihat akannya bapaan tu jar. Raminya orang datangan bapak dasar kada ada taufiknya. Sama kayak baca Al-Qur'an mintu juga Qur'an banyak di rumah. Qur'an nang nukar, Qur'an nang hadiahan orang datang haji umrah. Qur'an nang bekirim, Qur'an nang ini banyak tapi ya itu Pak. Tasbih banyak di rumah begantung bekulat takatik kan kada. Zikir samaniyah, tarekat samaniyah kada jua, idrusiyah kada jua. Begantung tasbih dimakan gagat. Rayap ada jua di situ, cicak ada jua. Sekali dikatik intalu cacak sekali nang dikatik. Kada ada baik tasbih nang sorong nukar, tasbih hadiahan urang kada ada. Padahal mendengar aja nang kaya apa keutamaan berzikir. Man laisa lahu adzkar falaisa yuzkar. Yang kada ada bisi wirid, yang kada menyebut Allah, bagaimana mau diingat oleh Allah? Dasar taufik hidayahnya kada ada. Makanya jangan ketinggalan minta taufik dan hidayah. Setelah hidayah makanya pemulaannya at-taubah wal maghfirah. Udah dapat ampunan lalu ada sinyal keinginan. Karena julun tadi napa yang membuat kita berat melakukan ketaatan ya dosa. Dosa Pak, berat. Orang lain hampul aja, sorang rasa berat. Barat mana tuh Pak? Tapi mun urusan dunia kemana aja sasah terus. Tapi kalau urusan akhirat barat. Kenapa? Iya tadi taubah maghfirahnya belum dapat. Kembali kepada Allah belum, dapat ampunan pun masih belum. Ketika dapat taubah wal maghfirah, dua kemuliaan lagi kita minta. Keinginan dan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Setelah keinginan dan kemudahan melakukan ketaatan, dua lagi yang kita minta. Istiqomah. Tata rusan, jangan paget. Sampai pabila? Sampai husnal khatimah. Ya Allah, ngalih istiqomah ini pian. Lagi tak kena tanggal Tuhan ke ini lah. Alih benar. Nak membaca Quran tu modelnya, ya kakak itu bang. Sembahyang duha, ya tarajin bang tanggal Tuhan ini 8 rakaat sembahyang duha. Ah, mun tanggal anu ni ada 2 rakaat gin untung. Makanya amjar Imam Haddad mun hendak istiqomah dalam beramal. Gawi nang mana kita itu kada berkurang ketika ditimpa sebuah permasalahan. Contoh mengaji baca Quran ada sehari 3 lembar. Pokoknya musim hujan ke musim panas kah? Jangan kurang pada 3 lembar. Musim hujan ke musim panas kah? Tanggal tuha kah? Tanggal muda kah? Pokoknya 3 lembar tupang kaina mun pina semangat tambahi de 2 lembar cuma kada kurang pada 3. Ibarat makan tuh kai tupang dah takarannya 10.000 banyu lawan nasi jadi akan sorangan iwaknya itik jadi akan sorangan pian cilajar uma acil menjadiakan ya Allah kenapa menjadiakan tapi mun takana beduit kawa kena nukar 15.000 nah kai itu tah. Tapi kurang pada 10.000 kada, kurang pada 3 lembar kada, pokoknya 3 lembar ibarat berduha 8 sidin kada. Aku gayar sidin 8 nih kalau pengen jadi wali bakajutnya nanya. 4 aja gitu aku dulu. Tapi kada kurang pada 4 mun periannya lagi semangat-semangatnya, lagi ada ini itu lain sebagainya bertambah 2. Bertambah 2. Cuman kada kurang pada 4. Nah, itu supaya kau istiqomah. Nanar tatarusan. Itu juga bewitir. Kada kurang periannya pada 3. Bulih je pang sarakaat, bulih hai. Cuma sarakaat umai. Witir sarakaat. Bulih hai sarakaat witir cuma makruh tatarusan dalam sarakaat. Semingguan ini sarakaat je sidin. Tong juga guru ya digawi daripada kada. Nah, sarah pian aja sudah sudah. Aha. Mudah-mudahan kita istiqomah seberataan. Makanya karomat nang sebenarnya itu adalah istiqomah. Lain nang tirabang di udara, lain nang berjalan di atas banyu, lain
karomah nang sebenarnya adalah istiqomah. Ketika seseorang diberikan keistiqomahan, maka orang itu telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan kita. Wa man lazima as-sabra ala wajhi ala hadzal wajhi wasala ila maqamil qurbi wa hunaka yajidu fi at-ta'ati min al-halawati wal ladzati wal unsi ma la yusafu. Dan siapa yang melazimkan akan kesabaran ala hadzal wajhi, atas cara yang seperti ini, atarusan sabar, apa nang inya dapatkan? Wasala ila maqamil qurbi, sampailah inya kepada maqam, sebuah kedudukan al-qurbi yang dekat dengan Allah. Parak jadinya, sabar. Wa hunaka, dan di sanalah yajidu fit ta'ati, akan mendapatkan di dalam ketaatan yang inya lakukan, minal halawati, yaitu dari rasa manis. Berasa jadinya manis. Wal ladzati, dan kelezatan. Wal unsi, dan rasa nyaman, jinak. Ma la yusafu, sebuah ungkapan rasa yang tidak bisa digambarkan. Kada kawa digambar-gambarkan. Ini nang jurang tu zauqiyah, cita rasa manis. Manis benar. Biasanya orang nang merasa lawan rasa ini orang sehat. Orang garing kada merasa. Nyaman mang kaya apa aja, itik panggang kada merasa. Itik panggang nang kada betulang dimakan, belombok perawit sudah, beparahan limau kuit sudah, lombok perawitnya dua biji pulang, dipacah ke piring pulang, sangit tukang warung, lombok perawit dipacah di piring, sangit tukang warung, piringku hanyar di sini, jangan dipacah-pacah. Dua buting sudah, iya tuh kada merasa juga kenapa inya garing. Inya garing. Limau manis benar. Disuruh merasai, iya tuh jersidin hambar. Anggur manisnya luar biasa, disuruh merasai hambar di sini. Buah naga di jus. Buah naga di jus. Disuruh merasai, iya tuh hambar. Kenapa? Inya garing. Nah, kenapa kita jadi kadang merasakan lezat dan nyamannya sebuah ibadah? Ya tadi itu. Masih ada virus di dalam diri kita, sampai kita sendiri kadang merasakan cita rasa yang dirasakan oleh orang lain. Nyegaring. Maka dari karenanya seperti itu juga zikir, ibadah, taat, tidak akan pernah berbuah manis dirasa oleh orang yang melakukannya, melainkan ketika sudah diberikan kesembuhan oleh Allah. Namun jangan sampai ketika merasakan, ketika kita kada merasa daripada halawah wal ladzah wal unus, rasa manis, keledatan, dan rasa nyaman dan jinak, lalu berhenti. Jangan, tetap teruskan. Barangkali rasa tersebut akan diberi oleh Allah detik-detik terakhir kita berada di alam dunia. وينبغي لمن حصل له هذا الأمر ألا يسكن إليه دون الله. Dan seyogianya liman hasala lahu hadzal amru, bagi orang yang mendapatkan baginya akan ini perkara. Inang rasa manis tadi, rasa nyaman, rasa unus, rasa jinak. Alla yaskuna ilaihi, jangan tunduk kepadanya tadi itu. Jangan sampai di situ aja. Dunallah, selain daripada Allah. Artinya itu cobaan aja. Kalau pangkenanya mendapat rasa manis, oh ya, sampai sudah kada. Nah itu kalau nang kisah
almarhum Abah Guru Sekumpul. Nang ketika sidin di hutan itu kalau nang berataan batu memperkenalkan dirinya dan manfaatnya, memperkenalkan segala dedaunan dirinya dan manfaatnya. Tapi apakah sidin cenderung ke itu, tunduk dengan itu sampai kada? Kenapa? Karena ini seberataan ghairullah. Ulun batu ini gunanya gesen ini kada. Kenapa? Nang dicari lain itu. Ulun daun ini gesen ini kada. Karena nang dicari lain itu. Seberataan ghairullah, selain daripada Allah. Tarus jakanya sampai inggan situ aja habis saya sudah. Tapi tarus Allah yaskuna ilaihi dunallah, jangan terhenti sampai di situ aja. Kalau pengimbah merasa nyaman, merasa jinak sampai di situ kada, terus ada lagi nang makom tinggi pada itu. Ketika terus lalu apa nang dahulu menyerahkan ini itu lain sebagainya, melebihi lagi dari nang terdahulu didapatkan oleh orang yang semacam itu. Kita bisa tergoda. Batu bepender, ulun batu ini gesan pelaris dagang. Lalu dia buka tetambaan sini, jual batu. Ulun daun ini gesan ini lalu aja tergoda lawan itu. Maka dari karenanya orang-orang soleh, orang-orang mukmin kada pernah merasa jinak, kada pernah merasa tunduk dengan selain daripada Allah. Allah yaskuna ilaihi dunallah, tidak pernah merasa tunduk kepada itu semua selain daripada Allah. Kembali lagi slogan mereka, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, kada ada lagi tujuan selain daripada itu. Mudah-mudahan kita kawas sabar seberataan. Bayang subuh perlu sabar, tahajud perlu sabar, apalagi mengamalkan wiritan yang diberi peguruan perlu sabar. Ini yasidin dibaca, mbah maghrib, mbah subuh baca, rutinakan, istighamahkan. Apa tadi manfaatnya? Ini. Lalu sudah tahu manfaatnya, lalu itu yang mendorong kita supaya istiqomah. Tapi kena ada nang rasa koler, mbah maghrib ada nang apakah? Nah itu ujian tuh, istiqomahkah kita kada? Makanya al-istiqomah jami'un lil-karamah. Istiqomah itu mencakup seluruh kemuliaan. Dan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistiqomahan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahyang duha periannya rajaki lancar, jangan sampai dirajaki ya. Karena itu ghairullah. Membaca apa periannya no, seberataan kada terhenti terus. Bahyang duha hari ini 8 rakaat taruh rajaki, masya Allah, kayak diluruk tasepak dompet orang lah di jalan. Itu lain rajaki, ini tuh orang tak cicir beli kakan. Ada kalau ya guru aja barakat sembahyang duha, nang di bumi dikeluarakan, nang di langit diturunakan. Nah kalau pina ini wujud nang di bumi dikeluarakan, itu keluar dari kantong ampun Pak Haji tak cicir sidin. Lain nang di bumi bang, beli kakan ampun sidin. Apalagi ada KTP-nya, tahu alamatnya, bismillah beli kakan. Pun pian. Kita nang pulang menerima, jangan nang bermodal makasih aja. Siarnya melihat nah habang bersusun di dompet tuh, membuka kalau melihat KTP-nya, majinya. Maka sudah dibisiki setan, dah ambil lah 5 lembar. Nang habang lah 5 lembar, nang biru tuh 3 lembar. Maka pas benar pulang handak gesan bayaran anak pendaftaran sekolah. Pasnya nih, cuma lantaran ada iman dalam hati, lantaran ada takwa di dalam diri, tutupnya, kuantarnya. Aku yakin, mun rajakiku kada kemana-mana.
Mantap. Pak Haji ini bujur kah? Dompet pian tercecer. Masya Allah. Alhamdulillah jisidin duitnya kada penting juga pak. Nah ya amjinya. Gak tahu aku ambil berata amjinya. Masalahnya sih KTP di sini, SIM di sini, berataan kartu-kartu di sini, mun duitnya anuai jisidin. Kada penting bana juga pak. Cangangnya amjinya. Purunnya pian mau capi ulun nang kayak itu. Nah, sorong nang di nang pas nang kayak itu tuh nak balas kebaikan orang. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, ujar Nabi. Siapapun orang yang melakukan kebaikan kepada engkau, balas kebaikannya. Kalau kita kada mampu untuk membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, doakan sampai inya tahu kita mendoakan inya. Mun dasar bujur kada mampu, mun itu duit banyak ambil aina nagisan nikah. Tolak dulu, jangan langsung. Tuh ketahuan benar. Jangan Pak Haji, kada. Ini jangan kada ikam, ayo Pak. Dua kali tolak dulu, jangan Pak Haji. Ambil di sini, kada kita enggak di sini. Pinanya tuh pulang. Mbah, duit isinya periannya 5 juta memberi 100 ribu aja. Bahwa coba yang mendapatkan yang itu aja. Gitu pang manusia. Jika kada didapatkannya, kada diberikannya pang, apa habar? Pian bucap duitnya kada terlalu penting, surat menyuratnya, nang kartu mengartunya, nang itu nang penting. Ayo mungkin diberikannya, apa habar? Ini juga dosanya aja. Bukan masalah dosanya, hargai kejujuran orang. Kejujuran itu luar biasa. Mun ada tuh orang sudah mempercayakan kepada seorang, jujur hargai kejujurannya. Dan ketika kita sudah diamanahi oleh seseorang suatu amanah, dipercayakan orang, maka jaga kepercayaan itu. Jangan hendak berdusta-dusta. Dari ini. Kurang kah? Iih kada juga, kada juga berdiam. Kenapa berdiam di sini? Kayak itu pang Pak Haji aja. Ya kamu hitungin lah duitku tadi sih. Kada Pak Haji. Iya lah. Bari sidin Pak Haji. Harus sekalinya nang diberi alahan pada nang handak diharapakan. Maharapakan 500 ribu. Sidin unjuk berapa? 1 juta unjuk sidin. Bayari 2 bulan gini sidin. Kamu hutangi sekalinya sidin. Ada. Nah unjuk sidin. Juta. Han Allah. Jakanya mau ambil 500, dosanya ada, berkahnya kada ada, haram. Dari mana dapat berkah mun gawian haram? Tapi ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, dapat langsung. Nah, sami kamu. Juta. Makasih banyak Pak Haji lah. Makasih banyak pulang, kita pulang nang terima kasih. Kenapa? Sidin membalas kebaikan kita. Ma'rufa juga. Man asda ilaikum ma'rufa. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghargai kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Kasih banyak Pak Haji. Dapat 1 juta bulik ke rumah. Nah, san bayar sakulah. Takajut bini. Di mana ikam dapat duit? Kotak amal mana pulang nang ikam congkel? Mengajar nang laki, bagusnya prasangka ikam lawan aku. Moha penjahat kah aku nih? Kada jarum ini moha perampok bener eh. Kada ikam terlalunya mau capik itu. Jaga bibinianai perasaan laki itu dijaga. Perasaan laki itu dijaga, hargai berapapun nang inya bawa ke dalam rumah, hargai. Sian inya. Kasian membawa duit na tuhuk bener becari. Jangan hendak membanding-bandingkan kehidupan tetangga dengan kehidupan seorang. Penghasilan suami orang dengan penghasilan suami seorang. Itu pang sudah. Dihargai. Di mana dapat 1 juta nih jenang bini? Tadi aku ini. Jujurnya pian lah. Ya takana. Ianya. Takana jujur. Dapat kan? Berkah jadinya. Bayar sekolah 500, kawa 500-nya pulang ge senang menabung ini itu lain sebagainya, makan nyaman lawan keluarga, berkah halal, kada berat melakukan ketaatan. Kenapa berat melakukan ketaatan? Dalam parut masih basarang nang syubhat lawan nang haram.
sesuai sabda Nabi Muhammad, man akala halalan ata'at jawarihuhu syaa am aba. Siapa nang memakan makanan nang halal, anggota tubuhnya otomatis mudah melakukan ketaatan. Sebaliknya, wa man akala haraman asat jawarihuhu syaa am aba. Kalau sudah nang haram masuk ke dalam perut, maka akan sulit melakukan berbagai macam ketaatan, mudah melakukan kemaksiatan, waliyadu billah. Nah, dijaga. La ilaha illallah. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad seberataan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wathaniha, dan nang kedua di dalam bagian sobar. Tadi untung sudah nang pertama. Artinya dalam mendekatkan diri kepada Allah perlu sobar. Nah, ya nang kisah Laila Majnun ya, nang Qais Laila Majnun itu selalu diperumpamakan oleh para ulama sufi. Bagaimana seorang lelaki yang tergila-gila dengan Laila, ingin mendekat dengan Laila, macam-macam cobaannya. Nah, tapi walau bagaimanapun terus. Kenapa? Karena ingin mendapatkan cintanya Laila. Ya, jadi Imam Haddad, ana mashghulun bi Laila. Wa thaniha, dan yang kedua, as-sabru anil ma'asi. Sifat sabar dari berbagai macam kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat, perlu sabar juga dalam meninggalkan maksiat. Satu matah nyamannya maksiat nih, itu matah raminya mbahnya apa? Nah, as-sabru anil ma'asi, mempunyai sifat sabar dalam meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat seberataan kawa meninggalkan maksiat di sisa umur kita ini insyaallah. Wa yahsulu zahiran, dan akan didapatkan sifat sabar ini secara zahir, bijtinabiha, dengan menjauhinya. Wal-bu'di an madhanniha, dan menjauhi dari segala hal-hal yang mengantarkan kita dalam melakukan maksiat tersebut. Apa aja sarana-sarananya? Madhanniha itu jauhi, maksiatnya jauhi, segala sarana yang menjadikan kita melakukan maksiat tinggalkan. Ampih sudah kada sembahyang. Kenapa jadi kada sembahyang? Takawan lawan orang kada sembahyang. Ampih sudah kada sembahyang, ampih jua bekawan lawan orang nang kada panyumbahyang. Bapang bekawan lawan orang mana? Bekawan lawan orang nang rajin sembahyang. Bekawan sudah lawan orang nang rajin penyumbahyang, iya tuh kada sumbahyang juga. Tulak tuh sam mobil, baanam di mobil lawan supir, singgahakan supir di masjid. Kita sumbahyangan lu hanya makanan dia supir. Iya tuh maka kada hakun sumbahyang juga. Hakun di WC bepatak sih din. Amun kada di WC di higa musigit sambil meisap rokok dua bilah. Jaka sumbahyang ngalihailah kada ada taufik hidayahnya nih biar. Bekawan sudah, bekawan lawan orang soleh itu nikmat, bekawan lawan orang baik itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi ketika kita kawa meniru sifat mereka. Bertetangga lawan orang baik itu mulia, lebih mulia lagi, lebih nikmat lagi ketika kita mengambil kemuliaan dari beliau. Bertetangga benerai, umpat benerai, cuma meniru kada jua. Ketika ada hubungan dengan orang soleh, dengan para aulia, dengan para ulama, adalah kemuliaan. Lebih istimewa lagi, lebih mulia lagi ketika kita bisa mengamalkan, meniru
dan menteladani apa yang beliau lakukan dari kemuliaan. Ya Allah, mudahan kita kawa menggawi seberataan insyaallah. Ya julun rumah parak lawan musik itu nikmat. Nikmat bujuran tuh. Dengar aja nikmat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nikmat benar. Ada kena masanya nang kita mendengar azan kitanya dalam kubur. Hendak bebulik lagi kada kawa. Coba kan bebulik. Nang dalam musigit bukan. Ada kawa lagi sudah. Syahadu an la ilaha illallah. Nikmatnya. Coba lihat orang-orang yang di luar negeri. Ada nang kada kawa mendengar azan. Kenapa? Mayoritasnya adalah bukan Islam. Kita alhamdulillah. Hayya 'alas shalah, nyaman didengar. Lebih nikmat lagi ketika kita menjawab panggilan tersebut. Tapi sebenarnya bukan urusan jarak, tapi urusan kemauan dan keinginan dan pilihan dari Allah, orang tersebut adalah orang yang mulia. Kayak Bahari. Ada di zaman Nabi, rajulun min Bani Salimah. Seseorang dari kabilah Bani Salimah, jauh rumahnya dari masjid Nabi, tapi kada pernah ketinggalan sholat 5 waktu berjamaah. Ini hebat. Kayak orang jua umroh, haji, jauh hotel, cuma kada suka ketinggalan sembahyang berjamaah di Masjidil Haram. Ada nang parak hotel, melihat lawan Ka'bah, piunya si tupangnya sembahyang sudah turun gin kada, melihat, nah, sudah Allahu Akbar. Turun gin pas komat. Lip, muka hotel, salam, masuk lip pulang, naik pulang. Hah? Wah, masih benar ya. Hawalain mana? Dah. La ilaha illallah. Lalu, kadengar leh Nabi. Bubuhan Bani Salimah, nang kada pernah tertinggal. Sumbahyang 5 waktu lawan Nabi, padahal jauh rumah. Handak berpindah. Kaparak musigit, ujar Nabi, seberataan langkah ikam menuju ke masjid, seberataan bernilaikan ibadah. Ya dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin. Nah, atharahum itu peninggalan mereka, ay khutahum, yaitu langkah mereka menuju ke masjid tidak sia-sia. Bahkan jar Nabi, basyiril masyaina fi dhulami minal laili ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan di gelapnya malam gulita menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Bin nuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna besok akan dia dapatkan di hari kiamat. Perjalanan yang tidak sia-sia. Masjid. Mudah-mudahan dimudahkan kita melakukan ketaatan. Nah, itu secara zahir menjauhi dan meninggalkan segala sarana-sarana yang menjadikan kita melakukan segala kemaksiatan. Wa batinan, dan secara batin, bitar kita haddutsin nafsi biha, meninggalkan tahaddutsin nafsi, yaitu haditsin nafs, bisikan jiwa, dengan biha ay bil maksiyah. Wa mailiha ilaiha, dan meninggalkan rasa kecenderungan nafsu ilaiha, kepada maksiat tadi itu. Li anna awwal adzambi, karena sesungguhnya awal-awal sebuah dosa itu adalah sebuah bisikan hati. Nah, itu awalnya. Makanya jangan terlalu banyak menyorongon. Ada kegiatan bewirit, membina menyorongon dan sebagainya, udah bawa-bawa duk, bawa baca rotib kah, bawa baca burdah kah, bawa baca maulid kah, daripada sorongonan lalu pikiran ini nah kemana-mana kah, nang diikuti pulang HP ini pulang, wah
apa aja ada di situ, lalu aja ini itu udah. Nah, maka dari karenanya kuncinya sebenarnya sudah diberi oleh Nabi Muhammad, ihris ala ma yanfa'uk. Jaga perbuatan yang mendatangkan manfaat buat engkau. Jaga. Yang kada bermanfaat tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jangan banyak menyorongan. Wa amma tadzakkurudz dzunubis salifati, adapun mengingat dosa-dosa yang telah lalu, fa in kana yahsulu bihi khaufun aw nadamun fahuwa hasanun. Jika dengan mengingat dosa yang terdahulu mendatangkan rasa takut aw nadamun atau penyesalan, fahuwa hasanun, maka itu bagus saja. Mengingat dosa yang telah lalu mendatangkan rasa takut dan mendatangkan penyesalan, fahuwa hasanun. Wa illa, kalau tidak mendatangkan rasa takut apalagi tidak mendatangkan rasa penyesalan, fatarkuhu ahsanu, meninggalkan mengingat dosa yang telah lampau itu lebih bagus lagi. Apalagi mengingatnya hanya sekedar membanggakan. Oh, jangan. Dosa yang ditutup Allah jangan dibuka-buka. Kullu ummati mu'afa, semua umatku, ujar Nabi, mu'afa, ditutup aibnya oleh Allah. Maksiat yang dia lakukan ditutup, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Sudah ditutup, siangnya maka berkisah. Ada bersubuh maka bangga. Berkisah, aku kamu jangan dikit bersubuh gara-gara ini, orang jangan berkisah. Maksiat yang udah ditutup jangan dibongkar-bongkar, jangan. Nah, ini la ilaha wa illa fatarkuhu ahsanu wa yab'athu ala hadha sabri, dan yang mendorong atas ini sabar dalam meninggalkan maksiat, tadzakkuru ma tawa'adallahu bihi 'alal ma'asi, yaitu mengingat sesuatu yang Allah janjikan dengannya, 'alal ma'asi, atas suatu maksiat, minal iqabi, dari sebuah siksaan, 'ajilan wa ajilan, baik di dunia, lebih-lebih ajilan ay fil akhirah, yaitu di akhirat. Sebagaimana ketaatan akan dinikmati oleh yang melakukannya di dunia sebelum akhirah, begitu juga kemaksiatan akibatnya akan dirasakan pelakunya di dunia sebelum akhirah. Nah, itu yang diingatkan. Satu tumatannya aja juga. Kenikmatan yang sementara, kenyamanan yang sementara, ketenangan yang sementara, mbahnya sudah lagi, dah gitu. Wa man wadhaba 'ala as-sabri, dan wa man wadhaba 'ala as-sabri 'ala hadzal wajhi, dan siapa orang yang mengistiqomahkan atas ini sabar, ala waj ala hadzal wajhi, yaitu dengan cara yang seperti ini, akramahullah, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, biwujudil anafah minal ma'asi kulliha, maka Allah jadikan orang tersebut merasa risih, minal ma'asi, dari kemaksiatan, kulliha, secara keseluruhan. Lalu rasa risih, rasa jijik melihat maksiat, rasa kada nyaman lagi melihat maksiat karena dengan cara yang seperti itu tadi. Hatta yasira
sehingga menjadilah orang tersebut dukhulun nari ahwana alaihi minartikabi adnaha, sampai menjadilah orang tersebut masuk neraka lebih mudah atasnya, lebih ringan atasnya, minirtikabi adnaha, ketimbang dari melakukan hal yang paling sepele dari kemaksiatan. Sampai jadi nengke itu, sampai menjadi semacam itu, karena saking jijiknya, saking kada sukanya dengan apa namanya, dengan kemaksiatan tersebut. Wathalithuha as-sabru ala al-makarih wa hiya naw'ani, dan yang ketiga sabar atas segala sesuatu yang tidak disukai, wa hiya naw'ani, dan itu semua ada dua macam bahagian. Nah, mudah-mudahan kita seberataan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ketaatan, diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan semoga kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit orang yang sakit dari umat Nabi Muhammad, permasalahan yang menimpa umat Nabi Muhammad mudah-mudahan diangkat oleh Allah, yang terkena musibah diberikan kesabaran oleh Allah, dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiah, diluaskan rezeki yang halal, diberikan keselamatan zahiran wa batinan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-fatiha.